Halo teman-teman, bertemu kembali di channel saya, channel yang membahas seputar dunia audio. Oke, hari ini saya mau coba membuat bracket ini ya, buat speaker 4-in ini teman-teman. Ini kemarin sudah saya buat ya. Ini sudah saya rakit, tinggal ini kurang tweeternya, itu yang udah ada tweeternya. Kurni, nah ini yang sudah jadi ada tweeternya teman-teman. Ini beda speaker ya. Yang ini speaker putih, nah ini yang hitam. Ini nanti mau buat bracket. Ya tinggal gini aja lah. Ya ini nanti tinggal dicat dulu pakai cat semprot nanti. Ya ini masih kurang rapi ya, ini masih ada sisa belum saya rapiin. Ini sudah seperti ini. Oh ya, ini untuk bahannya ini sama dengan box yang saya buat mixer 2 channel itu teman-teman, sama ya. Ini kaku teman-teman, kaku ini, nggak mudah apa beliot lah. Nggak mudah apa itu namanya itu, nggak mudah bengkok ya, betul, Anda benar sekali. Ini kaku teman-teman, tinggal di gergaji ini kan ada kayak apa ini, ada sisanya ya, sisa potongan, jadi cocok buat bracket lah. Oke, seperti ini baru saya potong-potong. Seperti apa prosesnya, kita nanti lihat hasilnya ya teman-teman. Oke. Oke, ini sudah seperti ini ya. Sudah, ini tinggal kita cek aja. Oke. Ini nanti untuk apa, buat penyambungnya teman-teman. Sambungannya ya. Kita buat nanti. Ini saja dulu, mumpung masih ada sinar matahari ya. Nah, kita sudah saya cat teman-teman seperti ini ya. Ini tinggal kita pasang seperti ini prosesnya. Ini buat lagi buat nyambungnya ya. Nih, gini aja simple. Kita tengah, kemudian kita sini. Kita taruh. Pasin aja. Kira-kira ya. Kemudian kita baut terlebih dahulu teman-teman. Baut sini biar dia nggak lari. Kita baut
dipasin terlebih dahulu. Ini tinggal kita bur aja. Cedaknya gak apa-apa, Cong? Oke, seperti ini. Jadi ini jangan sampai racat ya. Kita kasih daun. Kencangin. Oke. Sama juga yang sini teman-teman ya, langsung aja gini. Ini jangan lupa ini diatur teman-teman biar nanti apa? Dia bisa nutup. Kasih sekat sedikit. Oke. Agak susah ini buat presisinya. Kurang lebih sini kita kasih daun. Pasin dulu teman-teman. Wah, ini agak mencong ini. Gimana ini? Oke, kita kalau mencong kita ambil lagi. Kita geser sedikit. Nah, ini agak mencong teman-teman ya. Kita digeser. Satu dulu. Nah, ini dipasin lubangnya. Kita pasin. Nah, udah. Kita bur lagi biar dia ada apa lubangnya. Harus presisi teman-teman ya biar bagus. Oke, ini gini. Oke, seperti ini ya, sudah presisi. Ini kita masukin aja ini sama. Nah, gini kita kasih sekat sedikit di yang ini di, biar dia bisa masuk nanti. Oke, ini agak susah teman-teman ya, dibikin ini agak miring ini. Oke, posisi membuat bracket sederhana. Oke, terus ini sudah. Oke, kira-kira sudah. Kita oke, hati-hati apa catnya jangan sampai terlepas teman-teman ya. Tinggal buka aja. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Tinggal kita buat yang satu ini, nanti kita buat nanti. Kita kasih tatakan biar dia enggak lecet. Nah, ini teman-teman. Ini dikasih oke. Ini tinggal gini sama kayak tadi teman-teman ya. Ini gini kita kasih ruang sedikit biar bisa dibengkokin nanti. Oke, ini sama kayak tadi ya teman-teman. Ini kira-kira ini baut udah ya, ini kira-kira kurang lebih seperti ini. Jadi ini harus presisi teman-teman ya biar terlihat bagus. Oke, sudah. Tarinya agak dikendorin sedikit biar bisa masuk sini. Oke, kita enggak terlalu kencang tadi. Good. Kita buat seperti ini teman-teman. Oke, ini sama juga tinggal gini aja. Biar kita pasin dulu. Udah. Masih baut.
bracket murah meriah teman-teman, mudah sekali membuatnya ya, modal plat aja sama cat semprot. Oke, sudah kira-kira seperti ini. Oke, tinggal kita yang ini. Oke, nah kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ada yang lecet ya ini? Ada yang lecet ya ini? Gak ada yang lecet? Ini ada sedikit lecet ya. Seperti ini. Ini bisa di-lockin. Tengok ya. Nanti belakangnya sini teman-teman. Belakangnya ini. Kita buat juga belakangnya. Oke ya, gini aja, udah aja, nggak usah dibuat susah teman-teman. Ini gini kan ada setelannya, ini nanti bisa di apa, dinaikin, diturunin ya gitu. Oke, ini langsung saja saya balik. Oke, tinggal ini aja ya, sini yang tengah. Duh, ini lecet, lecet, lecet. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal ini aja. Iya. Ini maaf, ini kebalik. Tidak apa-apa, tidak masalah. Dari sana mas, dari depan mas. Seperti itu, seperti itu hasilnya. Nanti tinggal kasih apa? Kasih game kuno toh. Sini teman-teman. Nah, manis sekali ya. Gini ya. Tinggal pasang aja. Dia nanti cek sound. Oke. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan berhenti untuk terus belajar dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.